Halo, saya Richie buat kedai Zat ke-88. Semoga sukses, berkah selalu. Dan semoga kita bisa muda. Semoga yang terbaik buat kedai Zat ke-8. Jangan sampai memotak-motakan.
jangan sampai memilah dan memilih. Setuju. Kita support bersama untuk kemajuan Five Points dan juga Richie X1. Buat teman-teman Fivers, Fivers seluruh Indonesia yang ada di Nusantara, kita harus bersatu. Kita benar-benar harus punya kita harus punya rasa untuk kepada musisi-musisi Indonesia. Jangan sampai banyakkan, setuju? Dan nanti di bulan Agustus Five Minutes akan meluncurkan album dan singlenya. Tolong support, setuju? Dan juga di depan juga akan saya akan mengeluarkan single terbaru. Tolong support juga, guys. Swanners! Tidak ada mengotak-otakan antara Swanners dengan Five Minutes, setuju? Di sini sekarang kita berkarya, setuju? Untuk penikmat musik Indonesia, untuk menjadikan karya kami menjadi soundtrack kehidupan atau percintaan teman-teman semua yang Indonesia. Setuju ya? Selamat pagi. Kemudian teman-teman semuanya masih hafal lagunya, kita berkaraoke bareng lagi ya. Ini tahun 90-an. Thank you.
Happy itu baruan musik Indonesia, betul tidak? Ya? Dan nanti saya akan di sana. Terima kasih juga buat Rocket Group sebagai label saya, sebagai yang bernaung. Terima kasih juga buat all team X1ers yang dari sini semua. Ini salah satu karya terbaik saya karena di tahun 2020. Mumpung saya di sini, saya pengen promosi boleh? Terima kasih banyak buat Cocinain Corner yang sudah mengingatkan saya di sini, menghibur teman-teman semuanya. Lagu di depan ini adalah karya terbaik saya, karya perdana saya untuk para X1ers. Lagu ini bercerita tentang jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sangat fatal kepada pasangan kita. Berulang kali selingkuh, berulang kali selingkuh. Jadi lagu ini itu buat pasangan saya sendiri. Mudah-mudahan jadi pengingat, jadi soundtrack kehidupan teman-teman semua. Jangan sampai selingkuh. Karena gelas kalau udah pecah, nggak mungkin setengah kembali. Pasti ada pecahan-pecahan kesendirinya gelas itu. Kalau mau selingkuh, jangan lama. Ya gitu, maksudnya mudah-mudahan jadi pengingat buat kita semua. Jangan sampai menyakiti pasangan kita sendiri. Sebuah lagu dari karya saya sendiri, Richie, yang berjudul Kamu. Lalu mengubah hatiku.
bulan depan atau mungkin 2 bulan lagi kita akan mengadakan intimate dating bersama. Dari dalam kering bersama itu, saya akan menciptakan atau bikin karya 1-5 lagu. Dan saya pengen teman-teman S1 semuanya memilih untuk single berikutnya. Setuju gak? Mudah-mudahan karya saya dengan pilihan teman-teman semuanya bisa mewakili dan juga menjadi soundtrack atau mungkin untuk penikmat pencipta musik Indonesia. Dimohon untuk teman-teman semuanya, di sini saya tidak bakalan jari-jari atau jaga image. Tolong support saya, tolong doakan saya. Amin. Untuk bisa memberikan karya-karya terbaik untuk para semua dan semua. Sekali lagi saya kebakaran ada mengatakan ada Swans dan Pantus, semuanya berkarya, semuanya berkarya, support, setuju semuanya ya? Semuanya setuju. Di dalam Pipers ada satu hati, sampai hati, one heart till the end. Di dalam S1ers, semuanya family, semuanya saudara, satu darah, satu rasa. Setuju semuanya? Lagu kedua ini saya akan dedikasikan untuk teman saya yang sudah berjuang dari nol sampai sekarang, yang sudah berumah tangga, tepuk tangan yang mau ulang tahun untuk Bobo. Nah, Bobo. Semoga berkah, jangan sampai lagi piring terbang di rumah tangganya. Satu minggu, 600 ribu atau 6 juta itu udah cukup menurut saya ya. Oke Bomo, selamat tahun, semoga berkah selalu, lancar semuanya, wish you all the best. Yang paling penting, di depan ini, tepuk tangan paling meriah, selamat tahun buat panglima saya, buat Beto.